Halo Benai. Halo. Benai lagi di mana? Di Vihara Dharma Bakti. Di mana tuh Vihara Dharma Baktinya? Di Glodok. I see. Dari Imlek apa ya Ben? Angpau. Apa? Angpau. Fungsi pacai. Imlek kitanya dapat apa? Angpau ya? Dapat apa? Dapat angpau. 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 Angpaunya buat apa? Buat apa? Buat ditabung. Buat ditabung. Buat belanja. Buat belanja. Hari Imlek. Fungsi pacai untuk teman-teman bobo. Ini sekitar sini ada berapa vihara ya Pak? Oh sini sekitar sini kurang lebih ada 6-7 vihara, 6 atau 7. Jadi kalau malam Imlek dimulai dari jam berapa biasanya ya Pak? Nah, kalau kita orang biasanya di orang umat-umat datang tuh sekitarnya antara mau jam 10, jam 12 itu udah mulai agak rame itu. Agak malam, setengah malam, udah lewat jam 12 deh biasanya. Berarti dimulai malam hari ya Pak? Ya. Siang atau pagi masih belum ada aktivitas ya Pak? Siang pagi juga ada, siang pagi juga ada yang datang sih, ya kan gak terlalu rame lah. Kalau biasanya agak menjelang itu malam, menjelang subuh itu agak banyak. Isi biasanya sih di orang keluarga itu kumpul-kumpul malam, makan kumpul-kumpul satu malam, dia makan malam di rumah, ya kan? Atau enggak dia ada di restoran. Nah setelah itu udah selesai habis makan, baru dia orang datang lah kemari, ya kan? Berwihara, dia orang bersembahyang gitu loh.